Welcome back, kembali lagi Dewi Olivia Channel. Apa kabar kalian semuanya? So, sebelum aku melanjutkan video pertama, jangan lupa di like videonya and let's start the video. Kamu lebih suka sama cewek tapi bingung gimana cara ngedapetinnya? Ini gue kasih 3 tips supaya dapet cewek yang kamu sukai. Wes, dikasih sama abang ini 3 tips buat nembak cewek yang kamu sukai. Ya, 3 tips. 3. Ya, ada salah satunya yang udah kamu jangan jelek pastinya. Jangan jelek. Jangan jelek lagi 2 tuh. Jangan jelek. 3 jangan jelek. Udah. Udah itu aja emang intinya tuh jangan jelek. Ya kalau kamu menembak cewek jangan jelek. Minimal kalau kau jelek ya minimal kau tajir lah. Yummy. Ya. Lagian udah tau jelek. Kok pede sih deketin cewek? Tapi kalau tajir bang jangan mundur maju gitu kan, gas. Bahaya ini, bahaya. Ukage turun gunung. Keren, gila, genjutsu. Ini salut banget deh jurusnya itu, jurus-jurus apa sih, andalan-andalan gitu tuh, kayak gimana dia supaya tuh, aduh. Salut ya buat Mbah ini yang udah membantu timnas Indonesia gol 2-0 malah ya. Salut, salut. Ya kan jangan sampai dilihat Pronis bahaya. Soalnya kalau gue ngeliat ini bapaknya introvert loh ya. Gak bisa ngomong. Indonesia jancok. Indonesia jancok. Kurang ajar. Arab gendeng. Oh my god. Arab gendeng. Arab gendeng. Iya kan, tanah air versus tanah suci, ya kan? Oh my god. Ini adalah pilihan yang sangat rumit dan sulit nih. Ya ampun Mila, kata-kata hari ini di luar prediksi BMKG. Yeah. Kenapa Mila? Ini buat aku. Dari Mbak Mila. Asoy. Ini gratis. Ya, Mila Asoy. Makasih. Kasih kebuka. Iya, nggak ada uangnya tas aku mah. Ada. Kata-kata hari ini dong. Cari aja dulu yang ganteng. Kalau udah jebol baru cari apa adanya. Hai, hai, anjay. Gila men, kata-katanya serem banget ya. Cari dulu yang ganteng, nanti kalau udah jebol baru cari yang apa adanya. Ya kebanyakan sih emang gitu, fakta loh ya. Ketika cowok jenguk temannya yang lagi sakit. Parah. Yang sakit mana, yang gak besok mana. Ya kan, yang sakit malah dibawa nongkrong. Ah, itu ya terus itu bejat banget semuanya sepertinya. Nah, lu mau digituin? 1, 2, 3, buang. Oh, buang Mia. Ya, ini kayak gini-gini tuh udah kayak klasik banget gitu kalau ulang tahun. Kalau nggak dilempar telur, dikerjain apa gitu ya udah diceburin gitu ya kan? Aduh, asik banget sih. Temannya gak bisa berenang gue. Astaga, takut rubuh itu. Itu jembatan aku gak ngebayangin kalau rubuh guys. Ya kan. Ya ampun. Ya ampun, akhirnya terbuang semua ulang tahun. Ya salahnya tadi pindah tempat, maunya kan tadi awal pertama gitu. Tapi aku salut sih, amalan apa yang dia pakai itu sehingga temennya ngerjain jatuh semua. Nah, next. Ketika suami salah, maka ngaku salah, minta maaf, selesai. Tetapi ketika istri salah, terus nangis, ajak ribut, ngomel, mabok masak, ngambek,
Nyalain suami. Ujung-ujungnya suami kita yang harus ngaku salah. Iya benar. Fitnah ini. Tapi emang iya sih ya kan. Wanita itu kan adalah ras terkuat di dunia. Kita udah kembali lagi ke zaman Nabi Adam gitu kan. Nabi Adam diturunkan ke bumi ya karena Hawa. Tapi Hawa gak mau disalahkan. Ya karena dia pikir aku difitnah. Gak gitu konsepnya bang. Sepertinya udah ada rasa. Lagunya lagi sedih banget sumpah. Ini tuh di pikiran abang itu kok gini-gini amat ya. Aku jadi model Pochika Fani. Aduh kok nasibku gini-gini amat ya Allah gitu ya kan. Jadi model pocong. Kalau punya istri maunya yang kayak gimana sih pak? Tentunya nah yang pertama gede tinggi, kedua putih, ketiga montok pantatnya gede. Ya lu gitu bawa kemana-mana udah kagak ada malu-malunya. Jangan ke tengah malam, tengah hari bolong lu gitu udah pede aja ya kan. Tapi kalau punya bini kurus, kecil, petot, aduh neng. Udah ogah-ogah dah gue mengajak kondangan udah awang banget udah ya kan. Kedua, gue punya bini pengennya bisa nyari udah, bini. Stop bang. Bang ini tuh maunya tuh banyak sekali tau lah. Padahal dia rupanya begini, modalnya begini. Ya kalau orang kaya yang punya sawah sampai sehektar-hektar mah gak ada masalah ya, milih-milih gitu. Tapi kalau yaudah deh, gue bingung. Ketika gue bangun tidur, umama gue makan, udah ada nasinya. Gue pengen ngerokok, udah ada rokoknya. Gue pengen ngopi, ada kopinya. Kalau gue bini misalnya nganggur, ngandelin gue, kagak sanggup neng, zaman sekarang mah karena apa? Nyari kerjaan laki susah. Sekarang mah emang gampangan perempuan. Oh, no. Ya ampun. Lah model tampang begini mau gratisan mau kondo, oh no naik dilempar ke neraka nih orang kayak gini, nggak ada guna sama sekali. Dah dajal jemput dia nih, jemput. 2025 OTW umur berapa, kasih tahu mbak umur berapa? 37. Oh no, aku pikir tadi dia usianya tuh 60-an gitu, seusia sama aku gitu. Ternyata dia 37. Oh my god, nggak salah. Ya bener sumpah, aku tuh kayak masa sih? Boros banget mukanya. Oh my god. Hujannya gede banget. Ya Allah, boleh gak saya kaya tanpa kerja? Soalnya kalau kerja pulang langsung dijawab kuat seketika gitu ya. Oh my god. Well, bukannya minta maaf, malah kata-kata hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf, kejadian soal HP ini saya tidak sengaja dan saya tidak ada niat sekalipun untuk membawa HP ini. Karena manusia itu tempatnya salah dan lupa. Wajarlah manusia, bukan Nabi Boy. Tuh jawaban yang tepat tadi tuh perpak ngempar aja. Woi anjing lu mulut lu dijaga ya kan. Bawa Nabi pakai anjing lu, kampret. Udah salah aja dah. Ya kan, lu jangan kayak gitu. Jangan merasa diri itu adalah tempatnya salah, manusia tempatnya salah. Terus lu kilaf, kagak gitu konsepnya, salah. Ah bagus tadi kamu ditampar ini. Seneng banget aku. Oh hehehe, jendela rumah kita. Tapi pas banget gitu ya giginya itu ya kan masuk ini apa sih nih, kentang goreng itu pas banget gitu. Emang udah disiapkan tempat yang tepat untuk makan kentang goreng ya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah,
hampir saja bikin dua acara guys ya. Acara Innalillahi. Oh my god. Udah kayak film-film Final Destination aja gitu guys. Ubur-ubur itu bernapas dengan apa? Izin Allah. Ya memang benar sih ya kan. Saking bingungnya ubur-ubur itu bernapas dengan apa, ya udah izin Allah. Benar deh, benar. Ya makhluk hidup yang ada di dunia bernapas karena izin Allah. Oke guys, sampai sini dulu kesan aku. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. See you next time. Peace out and bye-bye.